Sorotan selanjutnya, saudara, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB tidak kunjung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini, giliran istri dan anak NMB menolak untuk dimintai keterangan oleh KPK soal kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang menjerat NMB. Tim kuasa hukum istri dan anak Lukas NMB memberikan surat penolakan menjadi saksi ke kantor KPK Jakarta Selatan Senin pagi. Yulse Wenda selaku istri NMB serta Astrak Bona Timoramo selaku anak NMB menolak menjadi saksi dan dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Keduanya beralasan tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Jadi tanggal peristiwa transfer uang ini kita bicara tentang transfer 1 miliar. Bona ini mahasiswa di Australia. Dia baru tiba itu bulan Maret tahun ini di Jakarta, di Indonesia. Oleh karena itu memang kalaupun secara substansi materi apa yang mau dijelaskan Bona, seorang mahasiswa yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pidana. Itu sebenarnya. Yang kedua, ibu istri gubernur juga dalam peristiwa ini dia tidak ada di tempat. Dia ada mendampingi suaminya di Jakarta dan dia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa transfer 1 miliar itu. Sementara itu, saudara, satu dokter dari Singapura dijadwalkan akan bertolak ke Jayapura Selasa pagi untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB. Pekan lalu, kesehatan Gubernur Papua sempat menurun. Lukas NMB memiliki sejumlah riwayat penyakit termasuk jantung dan hipertensi. Kami sedang berkoordinasi untuk para dokternya bisa langsung datang ke Jayapura, bertemu dengan Bapak Gubernur, kemudian bisa lakukan pemeriksaan yang dirasa penting. Ada beberapa alat juga yang mereka bawa untuk pemeriksaan jantung dan pembuluh darah.